Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini kita kembali menjelajah waktu ke Palembang tahun 1980-an. Mak Manonian, suasana Palembang tahun 1980-an. Kita langsung bae lanjut ya. Tapi jangan lupa pesan wajib Mang Dayat. Untuk yang belum follow, di follow dulu. Jangan lupa like dan share-nya. Mang Dayat doake semoga seluruh penonton Mang Dayat selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terkabul segala hajatnya. Wong Palembang ada di pangku sare adi junjung. Buah duku manis rasonyo, buah duren jadi tempoya. Ado rindu dari kemarin, are datang jangan ditolak. Palembang tahun 1980-an. Untuk nyari video-video lamu Palembang tahun 80-an memang terasa agak saro. Tapi alhamdulillah, Mang Dayat dapat sumber dari beberapa dokumen dan juga film yang diputar di tahun 80-an yang pernah syuting di Palembang. Film dengan latar Palembang di tahun 1980-an ialah film Ganesha, kemudian Orang-orang di Atas Angin, dan Rano Karno Mencari Pacar di Palembang. Untuk video non-film, Mang Dayat temuke di video dokumen transmigrasi, dokumen Toyota Jepang, dan dokumen video Taman Ria. Di video-video ini kita bisa jinguk cak mano keadaan Palembang di tahun 1980-an. Video ini lokasinya ada di seberang ulu. Terjinguk kan, masih rame base-base di sini. Di tahun 1980-an, Palembang Kota Bari kan sudah dikenal ke. Jadi untuk mendukung ini, terminal yang awalnya di sebelah hilir ada di bawah jembatan Ampera itu dipindahkan ke seberang ulu. Kebijakan pemerintah di tahun 1980-an mulai dikenalkannya dengan Palembang Bari. Palembang bersih, aman, rapi, indah. Di masa ini, Palembang mulai terjinguk perkembangannya. Pembangunan fisik terus dibangun. Di antaranya fokus di pembangunan jalan, sistem banyu, terutama banyu sungai. Banyu bersih, listrik, dan juga kebersihan untuk mendukung Palembang Bari tadi. Jadi dibuatlah taman-taman di Palembang ini. Pembangunan kampung-kampung juga digawe ke. Mulai hadirnya bis kota, ada jembatan penyeberangan, sampai taman-taman kota ini ada di mana-mana. Jadi kalau Mang Cebicep perhati ke, dulu tahun 90-an be masih banyaknya taman-taman atau tanaman hijau yang ada di jalan-jalan ini sampai ke kampung-kampung. Jingok juga Ampera masih cat kuning ya. Di tahun 80-an ini, walaupun Ampera sudah tidak dipungsikan lagi, tapi badul pemberatnya masih ada, belum terlepas. Masih ada di badan jembatan. Ini kondisi bandara kita di Talang Tutu. Turun pesawat, jalan kaki. Mang Dayat masih ngerasui jalan kaki dari ruang tunggu sampai ke pesawat. Itu sekitar tahun 2020, 2023, 2024 kalau tidak salah. Di tahun 80-an ini yang nyemput itu masih pacak metu sampai nyingok pesawat itu. Jadi penumpang turun itu kejingokan nian. Lokasi ini di Palimo. Lokasi ini dulunya perbatasan Palembang di tahun 80-an. Palembang masih sebatas di KM5. Posisi persisnya itu di persimpangan Pasar Palimo dengan Talang Ratu. Di sini juga ada terminal, bis luar kota, dan juga angkot-angkot juga ada di sini. Jadi selain ada pasar juga ada terminal. Makanya dari dulu ke dulu Palimo ini selalu ramai. Terbang kumbang main di Taman Cinta. Warna-warni bunga-bunganya, sana sini kakak.
tahun 80-an, Pusri lagi jaya-jayanya ini. Begengsinian enak begawe di sini. Menlanang jadi incaran gadis-gadisnya men begawe di Pusri. Karena di masa tahun 1980-an, pegawai itu tidak banyak. Nak pegawai apa bae, jadi mimpi wong Plembang pokoknya. Karena memang zaman dulu sebagian besar masyarakat Plembang ini berdagang. Berdagang itu dianggap duitnya hari-hari kan tidak sama, tergantung rezeki. Tapi kalau begawe atau pegawai tadi, itu seolah-olah hidup itu sudah terjamin karena tiap bulan sudah ada gaji. Jadi memang jadi pegawai itu salah satu yang terhormatnya. Jadi incaran gadis-gadis lah pokoknya men bujang-bujang. Laju perahu ke tujuh sekilas ku pandang bujang Plembang. Daku melaju membelah gelombang demi kakak adik nyebrang. Nah ini posisi Sungai Gong, jauh juga ya, sampai ke sini syutingnya. Aduh rindu dari kemarin, adik datang jangan ditolak. Dari Eler ke seberang hulu, barat sekelenter menangguh rindu. Mai kete ke tangguh panjang, singgah kato kakak tersayang. Ayayaya. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.